solawat gak butuh modal, kapanpun dimanapun bisa solawat pada Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya gak semua orang bisa solawat, aneh. Loh, solawat mudah, murah, gratis. Ya, murah, mudah, bahkan gratis. Tapi gak semua orang bisa solawat. Masuk mall susah bayar. Semua orang suka ke mall, betul. Mau ke mall dari rumah bisa gak? Gak bisa. Kamu harus keluar dari rumah. Mau masuk ke sana, gak punya peduli lindungi, gak bisa. Betul. Suhu tubuhmu 40, ditolak. Mau masuk mall susahnya luar biasa. Tapi kamu berjuang untuk masuk mall, untuk solawat gratis, mudah, murah, dimanapun bisa. Tapi kita lupa. Kenapa? Sebab setan itu ada. Itu bukti nyata kalau setan itu ada. Karena kalau kita rajin sholawat, setannya tersungkur. Enak benar dia. Banyak sholawat, dosanya dihapus. Banyak sholawat, dicintai Nabi Muhammad SAW. Enak benar dia. Jangan sampai dia percaya kalau sholawat itu jalan selamat. Buat dia itu tidak rajin sholawat. Biar dia rajin sholat, biar dia rajin sedekah, biar dia rajin tahajud. Tapi jangan sampai dia ingat tentang sholawat. Kalau dia ingat tentang sholawat, gawat. Kata setan begitu. Maka muncullah tim khusus setan untuk membasmi orang yang suka sholawat. Dibuat lupa. Baru mau sholawat, telepon masuk. Baru mau sholawat, kompornya nih, airnya sudah umum mendidih. Baru mau sholawat, anaknya nangis.